أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك Terima kasih kepada pengerusi majlis yang berbahagia, sahabat saya Al-Fadil Ustaz Saiful Anbiya, yang berbahagia sahabat saya juga selaku timbalan ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Terengganu, yang berhormat Ustaz Syamuddin Abdul Karim, Ahli Dewan Undangan Negeri Tepuh, yang berhormat Ustaz Helmi Harun yang selaku pengarah program Himpit ataupun Himpunan Pemudi Islam Terengganu, sahabat saya Kekanda Brigadier Jeneral Amal Tuan Sauji Abdul Rashid, tak lupa kepimpinan Dewan Pemuda PAS Negeri Terengganu yang turut hadir pada malam ini, Tuan Major General Rashidi selaku Timbalan Ketua Pengarah 3 Jabatan Amal Malaysia, Tuan Brigadier General Muhammad Azmi Anwar, Ahli Lembaga Pengarah Jabatan Amal Malaysia, Timbalan-Timbalan Pengarah Jabatan Amal Negeri Terengganu, Ahli Lembaga Pengarah Jabatan Amal Negeri Terengganu, pegawai-pegawai serta seluruh anggota Jabatan Amal Negeri Terengganu. Alhamdulillah, pada kali ini saya dapat bersama-sama dengan sahabat-sahabat semua di dalam Jambori Amal Negeri Terengganu tahun 2015. Saya merasa amat berbesar hati kerana telah dijemput selaku Ketua Pengarah Jabatan Amal Malaysia yang kelima, pergi menggantikan Ketua Pengarah Jabatan Amal yang telah lepas. Alhamdulillah, bila saya sampai tadi, saya dapat melihat masih ada lagi anggota-anggota amal yang terdahulu, orang-orang lama dalam jabatan amal yang masih bersama-sama dengan kita pada malam ini. Saya merasa amat kerdil sekali kerana berada di kalangan mereka-mereka yang orang lama di dalam jabatan amal, yang mana mereka telah berada di dalam jabatan amal sebelum setengah daripada yang berada di sini lahir. Jadi saya berasa amat amat kerdil berada di kalangan orang-orang yang hebat seperti mereka. Syabas saya ucapkan kepada mereka kerana masih istiqamah di dalam Jabatan Amal Malaysia. Sahabat-sahabat yang saya muliakan, ketika Parti Islam Malaysia berhadapan dengan ujian yang paling getir dalam sejarahnya, saya telah digalaskan dengan amanah untuk membimbing sebuah pasukan yang amat hebat. Hampir 25 tahun penubuhan Jabatan Amal Malaysia daripada sebuah unit amal yang kini telah dinaikkan ke taraf Jabatan Amal Malaysia, yang mana di bawahnya mempunyai kadet amal, brigade amal dan juga unit amal. Kadet amal untuk mereka yang di dalam sekolah rendah, brigade bagi mereka yang berada dalam sekolah menengah, manakala unit amal adalah keanggotaan kepada semua peringkat umur.
Tidak ada pencen dalam Jabatan Amal. Tidak ada istilah pencen di dalam Jabatan Amal Malaysia. Kita hanya pencen apabila kita telah dikapankan dan disimpan di dalam liang lahat. Itulah istilah pencen bagi kita. Sebagai satu-satunya unit ataupun jabatan di dalam Parti Islam se-Malaysia yang berada di semua aktiviti, kita merasa amat berbangga kerana kita terdapat memberikan khidmat kita di dalam setiap aktiviti daripada peringkat cawangan, peringkat kawasan, peringkat negeri sehingga ke peringkat pusat. Sama ada program di peringkat Dewan Pemuda, Dewan Muslimat, Dewan Ulama mahupun Dewan Himpunan Penyokong PAS. Kita berada di mana-mana sahaja. Termasuk juga kita berada dalam program-program yang dianjurkan oleh NGO-NGO, oleh parti-parti sahabat kita. Di dalam semua program-program demo, kita berada di semua program. Merentasi segala sempadan perkauman, merentasi sempadan agama, merentasi sempadan ekonomi. Malah kita berkhidmat merentasi sempadan negara-negara. Kita telah berkhidmat di bawah Yayasan Amal ketika Indonesia dilanda tsunami. Kita berada di Nepal ketika mereka dilanda gempa bumi. Kita berada di seluruh pelosok dunia bagi memberikan bantuan. Syabas diucapkan kepada seluruh anggota Amal yang telah berkhidmat di seluruh dunia, bukan lagi di seluruh negara sekarang ini. Pada Ramadan Aidil Adha yang lepas, terdapat anggota-anggota Amal yang pergi ke luar negeri untuk mengadakan ibadah korban, sehingga di Myanmar, di Cambodia dan merata-rata tempat. Ada yang pergi sehingga ke Uganda pun ada. Jadi sekarang ni anggota Amal tidak terhad kepada dalam Malaysia sahaja. Unit Amal sebagai satu pasukan yang beruniform telah ditubuhkan pada asasnya sebagai sebuah pasukan kepanduan untuk Muslimin. Bagi mereka yang baru menyertai unit Amal, ianya seperti sebuah pasukan seperti pengakap, tetapi berteraskan ciri-ciri Islam. Amanah yang telah diberikan kepada unit Amal adalah untuk memberikan khidmat tanpa mengira upah, tanpa mengira masa. Tambahan kita pula terpaksa berkorban harta dan juga masa kita untuk berkhidmat semata-mata kerana beramal kerana Allah, cogan kata kita. Pada tahun ini saya merasa amat bertuah kerana dapat berada di Terengganu untuk mengumumkan bahawa pada tahun 2016 Jabatan Amal Malaysia, unit Amal akan menyambut ulang tahun yang ke-25 penubuhannya. 25 tahun yang lepas, unit Amal telah ditubuhkan dan dirasmikan di negeri yang bertuah ini, iaitu di negeri Terengganu. Maka pada tahun 2016, pada bulan Februari 2016, Jabatan Amal Malaysia dan seluruh anggotanya akan berkumpul di negeri Terengganu ini untuk menyambut ulang tahun yang ke-25-nya di negeri Terengganu. Anggota-anggota negeri Terengganu haruslah merasa berbangga kerana mereka adalah anak ataupun tuan rumah kepada kelahiran unit Amal itu sendiri. Jadi saya harap pada tahun 2016 nanti seluruh anggota negeri Amal negeri Terengganu, termasuk pemuda-pemuda PAS negeri Terengganu, termasuk seluruh ahli-ahli PAS negeri Terengganu akan turun untuk menyambut ulang tahun ke-25 Terengganu di Terengganu ini. Kita merunkan seluruh negeri Terengganu insya-Allah. Tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, pada setiap tahun kita mengadakan jambori ataupun himpunan untuk anggota-anggota Amal daripada peringkat kawasan, negeri sehinggalah ke pusat.
Tujuan kita adakan perhimpunan ini ataupun yang lebih dikenali sebagai Jambore adalah bertujuan untuk mengikatkan ukhuwah antara sesama kita. Sepanjang tempoh Jambore yang akan tuan-tuan lalui sepanjang 3 hari ini, tuan-tuan akan melalui berbagai-bagai pertandingan, ujian. Ianya bukannyalah untuk menguji siapa yang lebih baik, tetapi adalah untuk mewujudkan semangat setia kawan dan semangat bekerjasama di dalam satu kumpulan. Jadi saya harap apa yang telah dipelajari sepanjang satu tahun yang lepas dapat tuan-tuan gunakan sepanjang Jambore pada kali ini. Begitu juga, hendaklah kita merasakan bahawa tiada yang lebih baik, bahawa semuanya adalah sama baiknya. Bagi mereka yang baru menyertai Jabatan Amal Malaysia, Jabatan Amal Malaysia bukanlah tugasnya hanya untuk menjaga jalan ataupun untuk mengutip sampah ataupun mengutip derma. Untuk pengetahuan anda yang baru menyertai Jabatan Amal Malaysia dan juga untuk pengetahuan mereka yang berada di dalam Jabatan Malaysia, kita telah mengadakan berbagai-bagai kursus dan juga silibus latihan untuk melatih anggota-anggota kita supaya setanding dengan bomber, setanding dengan Jabatan Pertahanan Awam, setanding dengan St. John Ambulance, setanding dengan Persatuan Bulan Sabit Merah dan lain-lain tubuhan sukarelawan dan juga penyelamat. Tujuan kita adakan latihan dan silibus ini adalah supaya bila anggota amal keluar nanti, sijil yang tuan-tuan miliki akan diiktiraf, yang mana tuan-tuan akan diiktiraf sebagai seorang yang berkaliber di dalam segala bidang. Pada bulan Ogos yang lepas, kita telah mengadakan kursus kecemasan dan juga trauma yang mana telah dikendalikan oleh Kor Medik ataupun Kor Perubatan. Tujuan kita adakan kursus tersebut adalah untuk melatih anggota-anggota amal kita menghadapi situasi di mana untuk merawat orang yang cedera sebelum ketibaan ambulans ataupun penyelamat yang lain. Begitu juga pada insya-Allah pada bulan November nanti kita akan mengadakan kursus semboyan, kita akan mengadakan kursus kawat, kita akan mengadakan berbagai kursus lagi supaya melatih anggota amal kita bersiap sedia untuk menghadapi cabaran yang semakin hebat, yang mana musibah seperti banjir, tanah runtuh memerlukan anggota-anggota yang cekap, yang mempunyai ilmu untuk menghadapi situasi itu, situasi seperti berikut. Maka dengan itu kita sedang dalam rangka untuk melatih setiap anggota amal kita supaya mereka menjadi anggota yang diiktiraf oleh pasukan-pasukan penyelamat di dalam Malaysia dan juga di luar negara. Bila kita keluar memakai pakaian Jabatan Amal Malaysia, kita akan dibenarkan memasuk kawasan-kawasan bencana. Itulah yang diharapkan oleh kami di peringkat pusat. Selain daripada melatih anggota-anggota supaya mempunyai kecakapan ilmu untuk menjadi seorang penyelamat, paling utama adalah anggota-anggota amal dilatih dengan ilmu untuk menjadi seorang Muslim yang lengkap. Saya harap pada masa akan datang, anggota-anggota semua tidak akan lari dan takut kerana melihat silibus kita yang begitu ketat dalam konteks silibus pelajaran agama Islam. Tujuan kita adalah untuk memastikan anggota-anggota kita mempunyai ilmu, ilmu fiqah dan juga ilmu fardu kifayah yang lengkap. Bukan sahaja sebagai seorang Muslim yang lengkap untuk beribadah, malah untuk menjadi seorang imam. Kalau tidak menjadi seorang ustaz, menjadi seorang bilal. Dan juga mampu menjadi imam sekiranya pergi ke masjid ataupun surau, dan juga mampu untuk menguruskan jenazah dan perkara-perkara kemasyarakatan yang lain. Kita mahukan anggota-anggota amal kita ini apabila pergi ke mana-mana saja, mereka akan
ditolak ke hadapan sebagai mereka yang arif tentang hal ehwal agama dan juga duniawi. Jadi itulah matlamat kami di peringkat pusat untuk memastikan melahirkan anggota amal yang serba-serbi berkebolehan. Saya tidak mahu memanjangkan lagi ucapan kerana dulu pun saya berada di tempat tuan-tuan juga. Bila berucap, orang berucap, saya cakap bila nak habis. Sebab saya pun melalui macam mana daripada tuan-tuan juga, bermula daripada bawah, jaga jalan, pegang baton, naik sampai di sini. Bukan tiba-tiba saya terus masuk, terus duduk kat sini, tak ada. Saya bermula seperti tuan-tuan juga, diasak, dilatih untuk menjadi anggota amal yang benar-benar berkaliber. Saya harap dalam masa tempoh 20 ataupun 10 tahun akan datang, saya akan dapat lihat tuan-tuan yang di bawah berada di atas. Saya pula dia di bawah ketika itu. Sebab dalam amal ni kita tidak ada atas bawah, dia saling bertukar-tukar. Ada yang di bawah tu adalah bekas-bekas pegawai saya. Ada yang di belakang ini juga adalah bekas-bekas pegawai saya, pegawai atasan saya, yang mana dulu saya pernah berkhidmat di bawah mereka, tapi kini saya mengetuai mereka buat masa ini. Tidak ada istilah saya lebih baik, awak tidak baik, semua sama di dalam amal. Selepas ini jika tuan-tuan lihat saya pun nanti di dalam program akan datang, jaga jalan, jangan terkejut juga. Sebab itu memang lumrah dalam amal. Bila kita dah tidak memegang jawatan, jangan kita lari ke mana-mana, kita duduk dalam amal. Saya harap tuan-tuan semua akan mencontohi sahabat-sahabat, abang-abang kita, pakcik-pakcik kita yang masih berada dalam amal pada hari ini. Bila saya sampai tadi, saya tengok orang lama, saya rasa kagum. Kerana saya harap, saya berdoa supaya bila saya dah tak ada apa jawatan, saya akan jadi macam mereka juga. Mesti istiqamah di dalam amal. Saya harap adik-adik, anak-anak, sahabat-sahabat sekalian, bila tidak mempunyai apa-apa lagi jawatan, bila tidak diberikan amanah, berlapang dadalah. Kerana telah terlepas daripada segala jenis fitnah. Kita terus duduk dalam amal, kita terus berjuang dalam amal, menjadi tunjang bagi perjuangan Parti PAS, Parti Islam Malaysia. InsyaAllah apa yang kita buat ini walaupun nampaknya remeh, tetapi akan dikira sebagai satu ibadah. Sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada seluruh warga Jabatan Amal Negeri Terengganu. Tahniah kepada Dewan Pemuda PAS Negeri Terengganu di atas kejayaan mengadakan Himpunan Pemuda Islam Terengganu dan juga Jamboree Amal Negeri Terengganu tahun 2015. InsyaAllah besok kita penuhkan seluruh kawasan Kampung Air Tawar ini. Kalau boleh kita penuhkan seluruh kawasan Besut. Kita beri impak kepada mereka di luar sana bahawa kita bukannya bermain-main. Kita adalah benar-benar serius dalam perjuangan ini. Dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, saya rasmikan Jamboree Amal Negeri Terengganu 2015. Siru ala barakatullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.